Halo guys, selamat datang kita di Minang. Jadi pada malam hari ini kami akan melakukan sedikit talk show di video kita. Ya, malam hari ini juga kami berkumpul di Jalan Merdeka Tanjung Pinang. Jadi jalan ke mana lagi di sini. Halo, ketemu lokal Ranger Mas Faisal. Di sini selamat pagi, hari ketiga di Bintan. Ini rencana kita mau ke Kijang, kota Kijang. Mungkin banyak kijangnya. Mau ke tempatnya Bule Imah. Mau tilik juga. Kijang. Kijang 1, Kijang 2, ganti. 2 hours later. Jadi sebentar lagi kita sampai di tempatnya Bule Imah. Wes pipis yo nek kebono. Yo. Ayo lagi blender. Alhamdulillah udah ketemu Bule Imah dan keluarga. Pokoknya sehat-sehat ya, Le. Momen pamit dulu. Hati-hati. Ayo main ke Jogja. Nanti aku ke sana, Pak. Oh, enggak pas ketemu. Pilih. Ini itu apa? Apa itu? Sendal aku mau nih. Mbak, gue sendal aku tuh. Utuh. Wih, sendal aku nih. Hah? Hah? Utuh ya. Aku mau ngaguh, mau. Hah? Tigo mas bodan paling. Ini, utuh. Pakan lagi. Wih, udah tidur. Baterainya udah full nih, Hanin. Coba pindah. Jadi menginginnya. Bun gile, assalamualaikum. Kita lanjut ke mana, Mas? Kita lanjut ke Patung Seribu. Patung Seribu. Coba kita nanti hitung ya, ada seribu enggak? Yo, udah istirahat sebentar, sholat asar, terus kita lanjut ke Patung Seribu. Iya. Iya. Patung Sewu.
dulu Om. Let's go. Alhamdulillah. Oke, kita sudah sampai di Patung Seribu. Jadi kita mesti jalan kaki karena nggak pede mobilnya nggak luorot. Kalau tanya. Tapi juga buat tempat wisata, ini model kastil. Kastil. Dan untuk destinasi wisata di Bintan ini sangat beragam ya. Ada Patung Seribu, ada pantai, terus ada yang kemarin gurun pasir. Banyak pokoknya. Teman-teman yang belum kesini silahkan kesini, pokoknya recommended sekali. Tapi emang agak sepi tempatnya, tapi ini untuk menenangkan diri cukup menarik. Di sini ada karya-karya. Bagus sekali ukiran-ukirannya. Di sini ada dewa-dewa. Guys, jadi kenapa dikatakan Patung Seribu itu banyak patung di sini? Mungkin di tingkat kepercayaannya orang-orang Hindu. Buddha apa Hindu? Hindu. Ya pokoknya ya, Hindu ya? Hindu apa Buddha? Hindu. Yes, pokoknya itulah. Pokoknya dewa-dewa mereka Hindu banyak. Yang ini. Jangan tunjuk-tunjuk. Nanti tangannya pentor. Tahu pentor? Apa? Enggak tahu. Katanya tahu kok enggak tahu gitu. Pokoknya api. Kok bicar tuh ini? Kayak apa? Bicar. Gonggong iya apa? Gonggong iya, bicar laut. Gonggong. Gonggong. Gedung gonggong. Gonggong bagi laut. Salah. Salah kemana? Udah, lanjut ke destinasi berikutnya. Kayak bahan marmer loh. Banget. Ya katanya mau pulang. Sekarang kita di Pasar Imlek di Tanjung Pinang. Wisata apa ya?
wisata barang-barang bekas ada dari Korea, dari Cina. Ikutin terus perjalanan kami. Pasar Imlek. Di sini jajanan ala-ala Cina tenanan, oke. Silahkan dipilih sendiri. Iya. Ini makan apa? Krim. Kok ya? Jajan kopi lagi, kopi aren. Ya? Kopi aren ini enggak jadi. Loro apa sih? Dua. Macanya satu. Kopi arennya dua, maca satu. Maca satu.
Pendek banget ya. Halo, ketemu lokal rider Mas Faisal. Ini dulu zamannya Tutus Kedaiti nganterin di mana-mana. Kita jualan apa? Ya, jualan burger, Mas. Boleh, Mas? Boleh. Ini satu. Ya. Wah, konco PM ikan lo. Mas dari Tutus Bandung, Kak. Oh, oh. Sama apa kan? Wis, Mas Faisal enggak dinyana-nyana tuh. Full total. Mas langsung sini mau? Aku Tanjung Balai, Mas. Tanjung Balai. Iya. Aku tadi lihat kan kayak ini enggak asli. Mas mau apa? Ayam daging. Bebas. Bebas. Dagingnya? Daging, tapi daging sapi toh? Iya, daging. Oh, siap. Siap. Enggak itu. Tadi lihat kan. Wah, ini asli. Wah, dan malah kontolnya chef. Hah? Handel. Moga-moga ya dari sini burger. Dulu rider BMX di sini ada berapa, Mas? Paling ya dari Batam ya. Kita ada berapa ya, Mas? Main di itu, di sini. Kita ya dulu mainnya di tepi laut sini, Mas. Pokoknya street lah. Kita kan enggak ada alat, Mas. Aku banyak belajar tuh sama ini. Bar spin belajar sama Oke sama Mas siapa ya? Mas Henry. Ya, Henry Jogja ya. Solo ya? Surabaya. Ya, Surabaya. Bundi. Habis itu... Mas, ide butuh apa, Mas? Hah? Ide butuh apa? Faisal. Faisal. Muhammad Faisal. Ayo, Mas. Alhamdulillah, ketemu dulur BMX meneh. Terima kasih, Mas. Sudah singgah di Tanjung Pinang. Ini ya. Ayo, Mas, pamit ya. Yuk. Sampai ketemu ya, lagi. Semoga mantap. Laris-laris. Iya. Bareng-bareng. Siap. Tahun kapan? Rencana ke Jogja. Tahun ini mau ke sana, cuman istri lagi hamil. Iya. Oh, nanti bar anu anaknya udah gede langsung gas. Monggo-monggo. Yuk. Iya, iya. Teman-teman ya, dadah. Ya, makasih Bapak. Seru. Oke. Dari mana, Pak? Dari Jogja. Jogja ya. Iya. Halo guys, selamat datang di Tanjung Pinang. Jadi pada malam hari ini kami akan melakukan sedikit talk show di video kita. Ya, malam hari ini juga kami berkumpul di Jalan Merdeka Tanjung Pinang. Ya, sudah melihat ya acara kegiatan bazar malam. Mohon dukungannya. Kami juga mengundang semua yang nonton di YouTube. Bapak dapat mari ke sini, dapat datang ke sini, jalan-jalan ke Kota Tanjung Pinang. Masih banyak tempat objek wisata yang dapat pemirsa kunjungi, ya. Kalau badan terima kasih. Tinggal berapa hari nih? Ayo mari. Yuk, mari. Ini aku udah jajan, enggak. Banyak jajanan. Yuk. Ini Pak harus jalan ke banyak tempat kuliner-kuliner lagi nih. Iya. Siap, terima kasih. Ya, dadah. Batam, tapi lihat ini transisinya tembok semua ini. Yeah. Mas Pie, Mas.
Mas Pi, Mas. Ya, beginilah. Duh, emang rek. Mana Mas? Ini gede kan. Tembi. Nah, gua ya.